berani tak? Kalau berani, datang Sunway Lagoon, taman tema air terbesar di Malaysia. Hai, assalamualaikum. Salam sejahtera. Anda sudah menonton Cergas di Didik TV KPM. Kak Nisa sekarang berada di Sunway Lagoon ni. Ha, kejap lagi dah habis bersenam, nak cuba permainan yang ada di sini. Cakap pasal bersenam, cakap pasal aktiviti kecergasan, apa aktiviti yang kita nak lakukan bersama-sama? Murid-murid dah bersedia ke belum? Kalau dah bersedia, jom kita nak berkenalan dengan guru kita pada hari ini. Baiklah murid-murid, kita ada Cikgu Junaidi dari SK Seri Bemban Melaka. Apa khabar Cikgu? Sihat, alhamdulillah. Selamat datang ke Cergas Didik TV KPM. Hari ini ada aktiviti yang akan kita lakukan bersama-sama. Betul tak Cikgu? Betul, Nisa. Saya dah bersedia Cikgu. Jadi apa aktiviti kita hari ini? Okey, pada hari ini Nisa dan murid-murid di rumah, kita akan melakukan aktiviti yang boleh meningkatkan tahap kecergasan. Baik. Dan fokus kita hari ini adalah pada masa reaksi dan juga imbangan. Masa reaksi dan imbangan Cikgu. Betul. Wah, agak-agak seimbang tak? Seimbang tak? Ah, kita nak uji boleh Cikgu? Boleh, boleh. Baiklah, sebelum kita uji keseimbangan masing-masing, murid-murid di rumah bersedia-bersedia kita nak lakukan aktiviti memanaskan badan. Sebelum itu, aspek keselamatan perlu dititik beratkan. Murid-murid di rumah perlu menitik beratkan beberapa aspek yang penting. Yang pertama daripada segi pakaian. Sekiranya murid-murid di rumah memakai jam, pastikan jam dibuka sebelum melakukan aktiviti. Ini untuk mengelakkan berlaku kecederaan semasa melakukan aktiviti. Baiklah murid-murid, nampaknya kita akan lakukan aktiviti masa reaksi dan keseimbangan. Seperti biasa, sebelum kita mulakan aktiviti kecergasan, jom kita panaskan badan. Silakan cikgu. Okey murid di rumah, Cikgu Suhaimi dan Nisa. Ya, saya. Sebelum kita mulakan aktiviti kecergasan kita pada hari ini, kita mulakan dulu dengan memanas badan dan juga regangan. Baik. Okey, kita gabungkan kedua-duanya, iaitu kita buat regangan dinamik. Okey, untuk aktiviti yang pertama, regangan dinamik ini kita mulakan dengan butt kick. Okey, cikgu tunjukkan secara perlahan terlebih dahulu. Okey. Baik. Okey, kita akan buat secara laju. Okey, ikut kiraan masing-masing. Baik. Okey, dalam kiraan masing-masing 20. Okey, 20 atau 15 mengikut keupayaan masing-masing. Baik. Okey, kita mulakan aktiviti memanah badan. Butt kick yang pertama. 1, 2, mula. Lajunya. Alamak. Okey, tengok pandangan daripada sisi. Baik. Lima, okay. Empat, tiga, dua, satu. Okey, itu aktiviti yang pertama. Baik. Kita dah meningkatkan kadar nadi dan seterusnya kita dah buat regangan untuk hamstring. Okey, untuk aktiviti regangan dinamik yang kedua, kita akan mulakan dengan lunges. Okey, lunges, cikgu tunjukkan terlebih dahulu. Baik. Okey, lunges boleh dilakukan ke hadapan atau ke belakang tapi bergantung kepada keadaan tempat. Okey, untuk macam hari ini, cikgu akan tunjukkan ke hadapan. Okey. Kanan, kiri. Okey, untuk kanan dan kiri, kiraannya adalah satu. Bukan kanan satu, kiri satu. Okey, kita akan buat kiraan 12 hingga 15 mengikut keupayaan masing-masing. Baik, itu saya cikgu. Kiri satu, kanan satu. Ah, itu dia dah jadi 24 dah. Ya. Okey, kita mulakan aktiviti memanah badan yang kedua, lunges. Okey, satu, dua, mula. Pastikan lutut tidak melebihi tumit. Ya. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, 10. Okey, dua lagi yang terakhir. 11 dan yang terakhir. Okey. Baiklah. Wah, penatlah cikgu. Untuk aktiviti lunges ni, kita telah buat regangan untuk hamstring dan juga glute. Okey, ini kita buat sekali lah dan juga dapat menaikkan kadar nadi dalam masa yang sama. Aktiviti memanah badan yang ketiga, kita akan buat lari setempat. Okey, yang ini cara paling mudah, kita letakkan kedua-dua tangan separas pinggang.
dan pastikan lutut mencecah tapak tangan. Bukan tapak tangan mencecah lutut. Itu kita kena pastikan. Okay, dua perkara yang berbeza. Okey, kalau dah bersedia, satu, dua, mula. Okay, untuk aktiviti ini tidak perlu terlalu laju. Saya rasa tangan saya serta lutut ini, cikgu. Kekalkan kedudukan tangan, tinggikan kedudukan lutut. Come on, Nisa. Boleh, Nisa. Boleh. Tiga, dua, satu. Okey. Okey, macam mana, cikgu Suhaimi? Betul. Bila dah itu maknanya kita dah naikkan kadar nadi dalam masa yang sama. Okey. Untuk aktiviti yang seterusnya dalam memanas badan, yang kita akan kaitkan dengan aktiviti kecergasan pada hari ini, aktiviti imbangan, kita akan buat laga ayam ubah suai. Laga ayam? Ya, laga ayam. Kita memerlukan ayam ke, cikgu? Tak perlu ayamlah. Kita tak jadi ayam. Baiklah. Okey, untuk aktiviti ini, kita memerlukan bola untuk mengelakkan kita bersentuhan secara terus antara satu sama lain. Baik, cikgu. Okey, yang pertama, kita pegang bola masing-masing. Okey. Okey, untuk aktiviti ini terpulang kepada masing-masing nak menggunakan kaki kanan atau kaki kiri. Okey, macam cikgu akan menggunakan kaki kiri. Okey, angkat sebelah kaki dan kita akan berlaga antara satu sama lain sehingga salah seorang kehilangan keseimbangan. Baik. Barulah kita dapat mencari pemenang. Okey, kalau semua dah bersedia, Cikgu Suhaimi? Okey. Cikgu, saya takut, cikgu. Jangan takut. Kami ada belas kasihan. Baik. Okey, sedia. Satu, dua, mula. Go. Serang! Ya! Serang! Ini semua terbalik. Okey. Kalah. Nampak Cikgu Suhaimi menang, Cikgu Suhaimi menang. Okey, itu aktiviti keseimbangan. Okey, apabila kita melakukan lompatan secara berterusan pada masa yang sama, dapat meningkatkan kadar nadi. Okey, kita dah selesai untuk aktiviti memanas badan pada hari ini. Murid-murid rumah, aktiviti kecergasan kita pada hari ini yang pertama adalah aktiviti masa reaksi. Okey, masa reaksi ini adalah penting di mana dia adalah di mana kita dapat melakukan sesuatu tindakan berdasarkan rangsangan yang diterima. Aktiviti yang pertama kita menggunakan bola. Okey, hari ini kita ada tiga bola yang bersaiz besar, sederhana dan kecil. Okey, kita akan mulakan dengan aktiviti yang pertama menggunakan bola yang besar. Okey. Untuk aktiviti ini, tangan perlu diluruskan, kaki dibuka seluas bahu. Okey. Di mana kita perlu melepaskan dan menyambut bola dengan pantas sebelum bola tu mencecah permukaan. Okey, contoh dia, cikgu tunjukkan dulu Okey. Okey, semakin cepat kita dapat menangkap bola tu bermaksud masa reaksi kita adalah pantas. Okey, tapi kalau bola tu dah mencecah permukaan, kita belum dapat memegang bola tu, maknanya masa reaksi kita adalah perlahan dan perlu diperbaiki dengan melakukan aktiviti-aktiviti. Baik. Okey, untuk yang pertama kita menggunakan bola baling bersaiz satu Okey, Nisa boleh dah pegang Okey. Buka kaki seluas bahu, luruskan tangan. Okey, apabila tangan diluruskan, dia dapat mengurangkan kita menyambut bola dengan pantas. Okey. Okey, kita sama-sama ke dalam kiraan tiga, kita akan lepaskan bola. Satu, dua, tiga, go. Okey, itu masa reaksi yang pertama menggunakan bola. Saya dapat sambut, cikgu. Okey, cikgu Suhaimi. Okey. Baik, cikgu. Tiga, tiga, dua, satu, go. Okey, itu untuk tangan kanan. Okey. Kebiasaannya tangan dominan adalah lebih pantas daripada tangan yang bukan dominan. Baik. Okey, sekarang kita cubakan dengan tangan kiri. Okey. Buka kaki seluas bahu, luruskan tangan dalam kiraan tiga, tiga, dua, satu. Okey, saya dapat sambut cikgu. Maknanya ada penambahbaikan dalam masa reaksi. Okey, seterusnya kita tukar kepada bola yang lebih kecil sedikit. Lebih kecil. Kita menggunakan bola tenis. Okey. Okey, bola tenis ni kita dapat genggam dengan lebih mudah berbanding dengan bola baling. Dan ketumpatannya pun hampir sama dengan bola baling. Okey. Mulakan dengan tangan kanan, buka kaki seluas bahu, luruskan tangan. Baik. Bersedia 3 2 1. Okey, semua dapat. Okey, 3 2 1. Okey. Seterusnya kita tukar dengan anggota yang bukan dominan. Bukan dominan Tangan kiri. Sedia 3 2 1.
Dia dah melantun dulu baru saya sambung cikgu. Maknanya masa reaksi tu ada sedikit lambat. Yeah, okey, kita boleh perbaiki. Okey. Okey, cikgu Semi, 3 2 1. Okey. Boleh sambut. Dah boleh sambut dah. Okey, sekarang kita tukar kepada bola yang lebih kecil dan lebih ringan. Bola pingpong cikgu. Bola pingpong. Okey, umum tahu bola pingpong ni dia ada antara bola yang paling ringan dalam kategori permainan. Okey, kita mulakan dengan tangan dominan. Genggam bola. Baik. Okey, genggam. Baik. Luruskan tangan, buka kaki seluas bahu. Dalam kiraan tiga, kita lepaskan bersama-sama. 3, 2, 1. Nampak tahap kesukaran dia tu adalah berbeza. Yeah. Walaupun menggunakan tangan dominan, tetapi apabila bola tu semakin kecil dan dia semakin ringan, susah untuk disambut. Okey, kita cuba sekali lagi. Sekali. 3, 2, 1. Okey. Dapat sambut. Seterusnya kita cuba dengan tangan yang bukan dominan. Yang cabaran. Ini lebih mencabar. Okey. 3, 2, 1. Sebelum kita pergi kepada aktiviti yang seterusnya. Baik. Okey. Apabila kita melakukan aktiviti di luar dengan cuaca yang tidak menentu, kadang-kadang kita cepat berpeluh macam cikgu. Betul. Okey, kita ambil masa ini untuk berehat. Yang untuk minum boleh minum dan yang nak lap boleh. Okey, murid-murid. Untuk aktiviti kecergasan yang seterusnya, kita akan melakukan aktiviti imbangan. Baik. Macam yang kita dah main tadi, laga ayam itu salah satu daripada aktiviti imbangan. Imbangan. Okey, untuk ini cikgu akan terangkan. Imbangan ada dua jenis. Yang pertama, imbangan statik, di mana kita lakukan imbangan di satu tempat sahaja. Yang kedua, imbangan dinamik. Macam laga ayam tadi, kita dah buat imbangan dinamik. Imbangan sambil bergerak. Okey, yang untuk ini kita lakukan imbangan statik. Okay, imbangan statik yang cikgu akan tunjukkan pada hari ini adalah satu tapak dan tiga tapak. Okey, untuk aktiviti yang pertama, satu tapak. Okey, kita boleh lakukan dengan sebelah kaki. Angkatkan kaki di sebelah dan tahan. Ataupun variasi akan ditunjukkan oleh Cikgu Suhaimi. Contoh dia, ikutkan kaki ke belakang, luruskan badan ke hadapan. Okey. Ataupun yang akan ditunjukkan oleh Nisa nanti, jengkitkan kaki dan letakkan kaki di belakang lutut. Okey. Oh, yang ini paling sukar nampaknya. Paling sukar. Tapi saya cuba. Disebabkan dia dah menang tadi, kita bagi dia. Okey, kalau semua dah bersedia, kita akan buat aktiviti imbangan dalam kiraan 15. 3, 2, 1, go. 15 saat. Okay. Alamak. Aktiviti kecergasan yang berasaskan imbangan ni dapat mengurangkan kecederaan semasa melakukan aktiviti. Di mana semasa kita mendarat melakukan aktiviti, contohnya melompat, menanduk bola, semasa kita mendarat, kita akan lebih stabil dan dapat mengurangkan kecederaan. Cikgu, okay, nampaknya saya tak berapa nak stabil di sini. 1, okey dah. Itu contoh aktiviti satu tapak imbangan. Okey, seterusnya untuk tiga tapak imbangan. Okey, tiga tapak imbangan ini ada banyak variasi yang boleh kita buat. Yang penting, tapak yang berada di permukaan tu adalah tiga bilangannya. Okey, cikgu akan tunjukkan yang pertama, yang paling senang. Okey, yang paling senang. Letakkan tapak tangan dan dua kaki dan tangan di belakang. Okey, itu yang pertama. Baik. Yang kedua, kita boleh lakukan dengan cara tapak tangan dua, punggung diletakkan di permukaan dan angkatkan kedua-dua kaki. Okay. Kita mesti mengekalkan tiga tapak imbangan. Okey, yang ketiga, Cikgu Suhaimi akan tunjukkan dan kita akan lakukan bersama-sama. Ini variasi pergerakan imbangan tiga tapak sokongan. Okey, Nisa pilih yang mana? Yang kedua. Yang kedua. Okey, cikgu akan pilih yang pertama. Baik. Okey. Boleh, Cikgu Suhaimi? Yang ketiga. Okey, kalau dah bersedia, kita gunakan 3, 2, 1, go. Alamak. Kena tahan sikit. Tahan. Tahan, Nisa. Boleh, Cikgu Suhaimi? Nampak dah menggigil lu? Saya pun dah menggigil. Okay, 3, 2, 1. Okey. Untuk aktiviti imbangan ni kita perlu mengekalkan daya tahan otot. Baik. Untuk aktiviti yang dalam tempoh masa yang tertentu supaya kita boleh mengekalkan keseimbangan. Di mana keseimbangan ni, cara nak mengekalkan ni adalah mengekalkan titik keseimbangan tu di tengah-tengah antara kita punya kedudukan kaki. Baik. Supaya kita tidak kehilangan keseimbangan. Okey, cikgu. Seterusnya untuk permainan, untuk permainan keseimbangan, Cikgu Suhaimi dan Cikgu Nisa boleh cuba berdiri di atas papan imbangan. Oh, okey. Okey, ini adalah papan imbangan. Papan imbangan ini ada pelbagai jenis.
dan pelbagai variasi. Okey, yang ini saya bawa, cikgu bawa adalah yang paling asas di mana tapak dia adalah besar. Jadi kita tidak memerlukan daya yang lebihlah untuk melakukan imbangan. Okey, cikgu tunjukkan terlebih dahulu ya. Berdiri menggunakan depan kaki ya, bola kaki. Di atas. Okey, dan cuba kekalkan keseimbangan. Okey. Baik. Okey. Dia adalah aktiviti asas yang mudah untuk kita kekalkan. Tetapi ada cara untuk kita melatih keseimbangan untuk murid-murid rumah. Kita tambahkan daya tahap kesukarannya dengan menambahkan aktiviti. Okey. Contoh dia, kita gabungkan aktiviti imbangan dan masa reaksi. Kita ambil bola baling. Yang pertama, okey, kita berdiri di atas papan imbangan. Okey, dengan memegang bola. Okey, luruskan tangan. Kita ulang semula aktiviti masa reaksi yang tadi, okey? Baik. Okey, dalam kiraan tiga kita akan lepaskan bola dan sambut semula menggunakan tangan yang sama. Tiga, dua, satu. Okey, dekat situ dah ada tambah rintangan semasa kita melakukan aktiviti imbangan. Okey, sekali lagi. Tiga, dua, satu. Okey. Sekarang kita tukar kepada tangan yang bukan dominan. Baik. Ini lebih mencabar ni. Okey, Cikgu Suhaimi sedia ya? Okey, murid-murid di rumah boleh cuba. Tiga, dua, satu. Okey. Saya dapat sambut. Okey, sekali lagi. Tiga, dua, satu. Okey. Okey, sekiranya murid-murid di rumah tiada papan imbangan, boleh gunakan apa-apa saja peralatan yang boleh mengganggu imbangan semasa kita melakukan aktiviti di rumah. Baik. Okey. Okey, macam mana Nisa? Saya rasa betullah cikgu cakap, papan imbangan ini adalah yang asas. Jadi saya rasa saya boleh kuasainya dalam masa sekejap. Dengan mudahlah. Mudahlah yang ini. Kalau yang untuk yang kecil lagi tu dia akan lebih menyukarkan kita melakukan imbangan. Okey, untuk aktiviti yang seterusnya, kita melakukan hantaran bola menggunakan papan imbangan. Okey. Yang ini cikgu akan tunjukkan dahulu dengan cikgu Suhaimi. Okey, kita akan buat cikgu Suhaimi. Okey, sambil mengekalkan imbangan, kita membuat hantaran bola menggunakan tangan dominan Okey. Wah. Okey, ini contohlah asas dia aktiviti-aktiviti permainan yang boleh dilakukan untuk meningkatkan imbangan murid-murid di rumah semasa melakukan aktiviti kecergasan. Baik. Okey, Nisa. Ya. Tadi kita dah buat aktiviti imbangan. Ya, sekarang betul. Kita akan teruskan dengan aktiviti kecergasan kita, permainan untuk masa reaksi. Baik, cikgu. Saya sedia. Untuk permainan ini, Cikgu Suhaimi akan berlawan dengan Nisa. Okey, untuk permainan ini, saya akan berikan seorang peranan sebagai belalang. Belalang. Cikgu Suhaimi dan Nisa akan sebagai belatuk. Baik, belatuk. Okey, kita ada dua papan imbangan di tepi. Baik. Okey, siapa yang dapat menyentuh akan dikira pemenang. Tapi hanya orang yang disebut saja. Kalau sebagai contoh, Cikgu sebut belalang. Maknanya hanya Cikgu Suhaimi yang boleh bergerak. Nisa tak boleh bergerak. Tapi kalau cikgu sebut belatuk, Nisa saja yang bergerak. Boleh bergerak dan cikgu Suhaimi tak boleh bergerak. Okey? Okey, kalau dah bersedia, berada di permulaan. Baik. Okey. Sedia? Belalai. Okey, bagus. Nampaknya yang pertama berjaya. Okey, kita sekali lagi. Belalang. Okey, masa reaksi cikgu Suhaimi bagus Okey. Okey. Yang seterusnya, belacan. Nampak Nisa dah bergerak. Okey, sekali lagi belalang. Masa reaksi Cikgu Suhaimi lambat. Cikgu Suhaimi leka, okey. Belatuk. Okey, pantas. Okey, sekali lagi belalai. Cikgu Suhaimi dah bergerak. Belatuk. Cikgu Suhaimi. Belalang. Okey. Belalang. Sekali lagi. Belacan. Nampak dekat situ. Nisa ada kena. Baik. Okey, permainan ini boleh diteruskan lagi lah untuk aktiviti kecergasan. Baik. Untuk melatih masa reaksi. Okey. Tapi untuk ini, cikgu tunjukkan sehingga sini sahaja. Okey.
Okey, untuk aktiviti menunjukkan badan yang pertama. Kita akan buat okey, duduk. Duduk. Pastikan kedua-dua kaki dirapatkan. Okey. Dirapatkan. Kedua-dua kaki dirapatkan. Capai sejauh boleh. Okey, untuk aktiviti menunjukkan badan dan regangan ni, kiraan hanya dimulakan setelah kita melawan pergerakan. Okey, contoh, bagi contoh, cikgu boleh bergerak ke depan dan berhenti di mana yang cikgu mampu. Mana kiraan bermula di situ. Bukannya kiraan tu bermula daripada kita mula bergerak. Okey. Itu baru kita dapat melakukan aktiviti regangan dengan betul, okey. Untuk aktiviti regangan menunjuk badan ni kita buat dalam kiraan 8 saja, okey. Okey, pertama okey. 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey. Lirisa, sampai cikgu. Tak sampai cikgu, saya mengaku okay, tak sampai. Apa. Okey, seterusnya. Baik. Lipat kaki ke belakang. Lipat kaki ke belakang. Dan tarik. Ini untuk quadricep kita, eh. Baik. Okey. Bila dah rasa tegang, kita lawan semula pergerakan tu dan kira mula. Baik. 8. Okey, 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey, tukar kaki kiri. Okey, kalau dah bersedia. Baik. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey, seterusnya boleh duduk bersila. Duduk bersila. Rapatkan kedua-dua tangan ke belakang, tolak sejauh yang boleh. Okey, tolak sejauh yang boleh dan kira 8. Baik. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey, yang terakhir. Okey, tolak tangan. Rapatkan ke badan. Okey, kira 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey, tukar tangan kiri. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey. Kita dah selesai dah untuk menunjukkan badan pada hari ini. Alhamdulillah. Bersyukur cikgu dah habis. Saya rasa lamanya lah sesi kita. Maklumlah, apabila kita tidak biasa bersenam lakukan aktiviti, cepat merasa penat. Cepat merasa mengah, mulalah nak asyik minum air je. Apa-apa pun, kerap lakukan latihan agar badan murid-murid semua biasa dan lakukan semampunya. Jangan terlalu menekan ataupun melebihi kemampuan murid-murid. Baiklah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Cikgu Junaidi kerana bersama-sama dengan kami di Cergas Didik TV KPM, dan terima kasih Cikgu Suhaimi kerana bersama-sama dengan kami. Jangan lupa teruskan menonton Didik TV KPM. Jumpa lagi. Terima kasih. Bye.